Aku barusan selesai upload video tutorial cara menggunakan kain batik tanpa jahit. Nah, aku kolaborasi bareng salah satu anggota komunitas Bangga Pergain Surabaya. Nah, di tutorial itu kalian bisa contoh gimana cara menggunakan batik yang tidak dijahit sehingga menjadi rok atau celana yang unik-unik pokoknya. Caranya juga cukup mudah loh. Kalau nggak percaya coba lihat. Kan dekat soalnya di sini. Makanya kalau putri itu arahnya dari kiri ke kanan. Putri kan kita perempuan. Oh. Jadi harus dari kiri ke kanan. Nah. Terima kasih sudah lihat tutorial kita. Nah, ternyata gampang banget kan berkain itu. Jadi nggak hanya batik sih sebenarnya, bisa songket, bisa apapun yang kalian punya. Oke, terima kasih. Jangan lupa subscribe dan like, komen di bawah ya. Bye. Harian Surya, Spirit Baru, Jawa Timur.